Sedikit. Oh, tidur hotel lagi dengan alih-alih sedikit. Seorang peniaga meluahkan rasa marahnya apabila melihat tindakan biadab pengemis. Mengikut maklumat, pengemis yang dipercayai berasal daripada benua Arab tersebut sering berkeliaran dan meminta wang daripada orang awam. Apa yang merimaskan adalah tindakan pengemis tersebut telah mengganggu keselesaan pelanggannya yang ingin menjamu selera. Pengemis warga asing ini juga dikatakan sering bertindak biadab apabila tidak diberikan wang. Bosan dengan sikap warga asing, akhirnya peniaga ini bertindak untuk merakam gerak-geri mereka. Namun tanpa disangka, warga asing yang menyedari gerak-gerinya dirakam mula bertindak menutup muka dan kemudiannya menolak kerusi dengan kuat, kononnya bagi menunjukkan kemarahannya. Orang lain orang ni. Perempuan tu semalam. Lelaki ni lelaki lain. Buat rekod ni. Guys, ini orang Arab yang datang minta duit. Okay guys. Dia meminta-minta guys. Dari semalam ye, dari semalam. Viral kan? Dari semalam ah. Belum lagi sama. Viralkan, viralkan sekarang guys. Nampak? Viral. Nampak? Guys, viralkan. Takut kan? Viral kan? Jangan balik. Guys, dia takut guys. Dia takut guys. Dia lari guys. Oi, wajah. Oi, kau ni. Wajah. Oh my god. Pelik melihat kebiadaban warga asing, akhirnya seorang lelaki bertindak meronda kawasan sekitar untuk memerhatikan gerak-geri pengemis terbabit. Tanpa disangka, lelaki ini berjaya merakam pergerakan sekumpulan pengemis warga asing yang dilihat memasuki hotel dan dipercayai menginap di hotel tersebut. Kita tengok geng-geng alih-alih sedikit. Dia pergi mana? Tengok geng-geng alih-alih sedikit. Oh, tidur hotel lah geng-geng alih-alih sedikit. Oh, Oyo Hotel. Mantap lah geng. Alih-alih sedikit tidur hotel. Oh, geng-geng minta sedekah tidur sini, hotel sini punya. Ha tu. Yang dekat kampung baru tu. Yang cakap kan. Ha tu. Oh, bandar eh korang eh. Ramai tu. Ramai. Tak ada apa-apa dalang dia.